diketahui bahwa vaksin ini sudah melalui baik uji laboratorium, uji klinik, bahkan uji ada dua otoritas yang ikut menguji dalam hal ini, yaitu BP POM juga MUI. Harapan kami untuk vaksinasi ini bisa untuk menambah untuk antibodi maupun imunitas semua. Yang pertama ini adalah tenaga nakes, harapan kami pun bisa untuk kurangi angka COVID di Kabupaten Kudus ini. Sekali lagi aman dan tidak ada permasalahan dan selalu lancar untuk vaksinasi pagi hari ini. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.